Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mom Rapi Bule. Sebelumnya mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngeklik video ini ya. Mau mengingatkan kembali, ini tuh waktu Jumat kemarin, Jumat berkah kemarin, Mak tuh kan bikin ini ya, bikin bubur sumsum. Bikinnya sih 50 cup, tapi yang dibagi hampir 30-35an gitu ya. Jadi ini udah minggu kedua, kan Mak janji ya, waktu itu pernah cerita. Setelah Mak sakit kemarin, Mak tuh ada niat. Kalau misalkan ada rejeki, kalau Mak lagi sehat, Mak mau bikin lauk mateng ya, untuk dibagi-bagi ke... Bukannya untuk dibagi-bagi sih, Mak mau taruh di depan terus tiap ada yang lewat boleh ambil gratis. Tapi ini permulaan, Mak itu bikin bubur sumsum sama cenil ini. Ada 35 cup Mak bagi-bagi ke tetangga kanan kiri. Jadi di minggu kedua ini Mak enggak masak karena kemarin habis ngurusin dana BOP. Kehujanan dari hujan itu dari jam 12 sampai sore, jadi Emak tuh terpaksa hujan-hujanan ke rumah ya. Jadi badan Emak tuh meriang, pilek gitu. Jadi hari ini Jumat berkah kedua Emak gak masak. Jadi Emak mau berbagi aja ya. Semoga rezeki yang Emak bagikan itu berkah barokah. Alhamdulillah udah kembali lagi ya di Jumat berkah. Minggu yang lalu Ma itu bikin bubur sumsum, bikin 35 cup ya. Waktu pas pertama itu dibagi-bagi tetangga. Nah, Jumat ini tadinya kalau Ma diberikan rezeki dan diberi kesehatan, Ma mau masak. Ternyata hari ini kerjaan Ma tuh padat banget. Jadi Ma tuh enggak sempat masak. Tadinya mau Ma masak pakai styrofoam ini ya, tempat-tempat makannya. Mama bagi-bagiin aja ke orang yang lewat. Kalau misalkan mau makanan Ma boleh ambil dengan gratis. Tapi kata Pak Su, gak usah masak dulu deh, capek. Jadi minggu ini, minggu Jumat berkah, minggu kedua, Ma mau bagi-bagi rezeki aja ini untuk anak yatim. Dan untuk terutama sih harusnya untuk keluarga yang terdekat dulu ya. Tapi karena Jumat berkah, Mak bagi-bagiin untuk anak yatim dulu ya. Ini ada amplopnya, terus ini ada catatannya mau dibagi. Semoga rezeki keluarga Mak ini berkah ya, karena kita berbagi ini. Bukannya dibuat untuk sombong, untuk ria, ini untuk sharing aja ya. Semoga video Emak ada manfaat yang bisa diambil, dan semoga rezeki Emak ini, rezeki anak-anak, berkah barokah ya. Jadi tadinya mau niatan bikin nasi bungkus, kan Emak cerita ya waktu minggu lalu, Emak tuh waktu bagi-bagi 30 cup bubur sumsum itu, Emak waktu itu cerita kalau tiap hari Jumat itu Emak mau berbagi makanan yang Emak bisa bikin ya. Itu pun kan kalau ada rezeki dan kalau badan Emak itu sehat. Nah, takutnya Emak sakit lagi kalau bikin, kalau masak-masak takutnya capek nanti sakit lagi ya. Soalnya sakit yang sebulan yang lalu itu baru mendingan gitu, tapi itu pun sakit kepala tuh masih ya, sakit kepala sama BAB tuh suka nggak ini ya, suka nggak terkontrol gitu. Tahu-tahu BAB, tahu-tahu sakit kepala gitu ya, tahu-tahu badan panas gitu ya, takutnya kambuh lagi ya yang sakit kemarin itu. Jadi Ma putuskan untuk Jumat berkah minggu kedua ini Ma mau berbagi rezeki aja untuk anak yatim ya. Tapi nanti mau berbagi juga untuk keluarga Emak di kampung ya. Ini isinya jangan dilihat dari isinya ya, dilihat itu dari niatnya. Kita berbagi itu ikhlas lillahi ta'ala. Jangan dilihat dari isinya, kalau isinya itu kan gak seberapa ya.
ini nanti mau dibawa sama saudara emak ke kampung ya, biar dibagi-baginya di kampung aja. Kalau di sini kan emak tuh kurang tahu di mana yang anak yatim, di mana yatim piatu, di mana orang yang kurang mampu ya. Kalau di kampung kan udah jelas ya. Banyak saudara-saudara yang masa pandemi ini kerjaannya di PHK atau jualan juga nggak boleh karena ada PSBB gitu ya. Ya, selagi kita bisa, selagi kita mampu, selagi kita ada rezekinya, apa salahnya kita sedekah ya Bun? Sekian dulu di Jumat Berkah ini, semoga ada manfaat yang emak bagikan. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Terima kasih yang sudah nonton video emak, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk bunda-bunda yang sering ngeklik video emak, semoga rezekinya tambah lancar, semoga dimudahkan segala urusannya. Oke deh, terima kasih banyak ya yang sudah nonton video emak. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya ke media sosial yang bunda-bunda punya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.